merayu nih, merayu nih, merayu nih. Lah. Ya. Tadi kan itu kan sudah dibayar kamu sendiri. Pokoknya apa pulang ke kan ada yang bayar. Tidak ada kamu yang bayar, yang bayar. Sekarang mau ke Indomaret ke Makassar. Bayarin ya. Cari penginapan ada apa? Eh. Ini pengurus ini. Ini mau pulang. Oh iya ya. Pulang kemana? Purwokerto kemana? Mau ke Kalimantan. Benar-benar juga mau ke Kalimantan. Iya. Ini ke Kalimantan. Ini ketemu mantan. Nah. Mantannya. Tanya. Iya sih. Kalimantan sama ketemu mantan. Ngopo kok nyerak-nyerak iki? Enggak, jabat tangan dulu. Jabat tangan dulu. Ngopo kok nyerak-nyerak iki? Selamat jalan hati-hati ya. Parkirnya dititip ke aku. Tenang wae. Terima kasih. Semoga padangmu yang selalu padang. Tambah nakal ngobengi gimana? Mending ketemu mantan. Ya, iya. Terima kasih loh. Uang parkirnya sudah aman. Wah. Parkir super mahal. Oke. Okay. Mas, hati-hati ya. Lancar selamat. Parkir harus duit. Wah. Ngatur-ngatur nih mas. Moga-moga lancar selamat. Lancar selalu. Nanti di komen yo sampai mana sampai mananya ben ngerti. Aku tekan numpak kapal kan gitu loh. Hati-hati ya. Oke, mas. Pulang ke Kalimantan. Tapi gini Pak Ketua, kasihan abangnya itu tadi. Itu jadi ada kantornya itu tutup. Jadi kena PHK itu. Anu, kantor itu terjadi ya? Iya, di Kalimantan, di Balikpapan, di Samarinda. Lah itu kan motornya mau dikembalikan ke sana, punya kawannya. Lah terus besok pulangnya bawa Supra. Itu baru tahap pencari kerja. Ya, jadi mungkin teman-teman sangat mengembalikan motor. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang di Kalimantan yang punya hubungan dengan perusahaan abangnya tadi itu nyari kerja ya. Kalau memang nanti ada lowongan silahkan tulis di kolom komentar biar abangnya tadi baca dan bisa kerja lagi. Gitu Pak Ketua. Oh, iya, jadi pulang ini ceritanya cuti malah tutup gitu loh. Karena mengembalikan motor. Iya. Kemudian pulangnya dia bawa Supra. Yang Supra itu, Supra seperti punya Pak Kartua itu. Wes, ya namanya dunia apa ya? Nah, saya ini agak semuanya itu fasenya itu fase punya ekonomi ini agak aneh gitu aja. Iya. Apa mungkin ini mau kampanye apa pilihan ini? Iya. Jangan-jangan itu kembali semula. Ini was, pokoknya pengaruh banget ini terhadap perekonomian ini Pak Ketua. Setelah COVID ini jangan. Betul-betul anu. Ayo. Wah, merayu Ketua ini. Wis. Jadi ibunya itu mau beli baju, mau diantar Pak Ketua ke Mancasan. LS270 masih lanjut servis. Pak Alek ini mantan Mawar Selatan loh. Kemarin banyak yang komen ya Pak Alek. Ya maksudnya kawan-kawan Pak Alek itu kawan saya di Mawar Selatan. Enggak tahu. Enggak nampak, enggak ada angkanya. Ya nanti dulu, setelah bikin video ini ya. Kasih lihat setelah bikin video ini. Memang dulu Pak Alek di Mawar Selatan lama ya Pak Alek ya? Lama, Andi di Mawar Selatan. Siapa? Oh, Bang Andi ini ya? Iya. Oh. Kalau Mawar Selatan di Sumatera masih ya Pak Alek ya? Udah gak ada? Bukan bosnya, bos siapa? Mawar Selatan itu ya? Dulu ada yang Bengkulu juga ya Pak Alek ya? Ada. Bengkulu, Mawar Selatan. Macet Bang Bibi. Bus-busnya longgar semua. Ya. Ush.
Yang saya salut itu Pak Alek, kru-kru ALS itu ya. Sampai sini, padahal tadi malam kan begadang juga kan. Sampai sini langsung kerja keras istilahnya kan. Siapkan armada itu loh yang bikin saya salut itu. Enggak ada istilahnya lemes, capek itu enggak ada itu loh. Udah biasa gitu ya. Padahal kalau saya enggak tidur, tidurnya telat aja, wis pusing paginya itu. Apalagi ini sampai dini hari. Pak Alek sampai jam berapa tadi malam? Jam 5, tukar di mana tadi? Mas. Itu pun masih fit ya Pak Aleknya ya sampai sini ya. Nih, bautnya disusun, nggak asal pasang ya. Kalau Pak Alek dulu di Mawar Selatan bawa Nopin berapa? Oh banyak. Trayek mana? Jogja juga Pak? Ya, Solo. Oh Jogja Solo. Tahun berapa Pak Alek? 80-an. Tahun 80-an ya. Cuma ada itu yang nangkap-nangkap, bareng-bareng yang nangkap itu. Mawar Selatan itu. Masalahnya? Jadi di mana pun ada perangnya. Waktu itu ya, Pak Le. Mawar Selatan. Tapi sekarang udah enggak ada. Tapi trayeknya saya kira masih. Itu naik itu terbang mana?